udah on, Pak. Faktor mega klebendosis, Bang. Vitamin. Klebendosis. Dari Dasima. Dasima. Oi. Oi. Dasima. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah. Wih, dih. Bener-bener malam ini adalah malam yang sangat spesial. Karena kenapa? Di malam hari ini, dua insan muda-mudi yang lagi di mabuk asmara ini meluapkan ungkapan hati mereka dengan tingkah kebanyolannya, tingkah keromantisannya. Ya, yang tentu bikin baper ayah mertua, ayah Lesti Kejora, bikin baper ya sang manajer Lesti Bilar, ya Rififei, dan juga Ricardo Sinaga. Wah, sukses banget. Tentu kita pun juga dibikin baper dari ulah mereka itu. Karena kenapa dari tadi kita disuguhkan berbagai macam keuangan ala Lesti dan Bilar. Apalagi yang ini, guys, yang tentu bikin kalian wow. Karena Bilar ya nyenderkan kepalanya, kepala di atas kepala Lesti. Wah, senderan, guys, ya. Kangen gemoy itu mereka banget. Dan hal itu tentu bikin seisi ruangan mereka ya jadi tersepona, jadi ya terungu, jadi macam-macam pokoknya, ya guys, ya. Karena kekocakan yang mereka ciptakan, karena keromantisan yang mereka ungkap dalam setiap sajian tingkah kocak yang kita lihat nampak. Bagaimana kira-kira menurut kalian, guys, terkait ya si Bilar yang selalu pengin peluk si Dede, pengin senderan di kepala Dede. Bagaimana menurut kalian, guys? Ya, kita doakan semoga mereka bisa segera menuju ke pelaminan hingga tambah romantis sekali, ya. Bagaimana kira-kira? Jangan lupa kalian komentar, like, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.